Assalamualaikum. Hari ni kita ada misi sedikit. Kawan aku minta tolong aku untuk pasang cover set baru. So tugas hari ni pasang lampu baru depan belakang, body bracket and cover set baru brand Gordon. So dalam video ni aku akan ajar sekali lah cara nak pasang-pasang dia, apa yang nak modi, apa yang perlu dia ubah suai, apa yang perlu dia alih, make sure semua PMP dia, terms PMP tu tak semestinya 100% PMP lah. Ada benda ni yang nak kena modi, so mesti ada kena standby bracket. And bracket pula bukan pakai bracket 8, dia pakai bracket ni, so dia solid sikit. And memandangkan nak raya, so memang dia nak siapkan motor ni lah, lagi kemas nampak proper untuk beraya nanti. Sebab tahun lepas dia dah pakai tema colour ni, ni pula colour dia spray, dia cat, bukan colour asal. And then kalau kita nak pasang stiker atau rekal nanti, sumpah senang, tampal dia, tarik dia, tanggal dengan cacat dia sekali. So ni colour asal dia orange. Jadi tanpa membuang masa, kita buka. Tadang, so kita tengok ah apa yang ada dalam kotak ni. Yang dia dah beli, yang ada dalam kotak ni lampu belakang, ni dah lama dia simpan ni. Lampu depan, side mirror, basikal, cover set Gordon dia pula. Apa yang kita dapat lah kalau kita beli full set kan, undertail. Ni bagian undertail, seat, seat dia, korang nak lagi kemas. Bagian belakang ni, nipiskan sedikit, bagi kemas. Dua kali kerja pula nak buka cover, nak kena potong pun semua kan. So kita tengok macam mana rupa dia nanti tangga pasang. Mat flat. Rasa pakai je kot yang hitam, putih bagi bawah tu macam tak kena. Tangki, fairing depan bagi tangki, head plate. Tak kena pakai head plate ni, Gordon pakai head plate ni dia nak lawa head plate KX lah dengan fender UFO. Rear tails, echo ke belakang, side panel kiri dan kanan belakang, front fender. Dia punya mold tu memang sebiji KTM 6D lah, cuma model dia panjang sikit daripada yang clone yang kita tengok ada kat Shopee pun semua tu. Ni lebih panjang. Kalau yang macam clone-nya, lubang dia ada 4 kat sini. Ini yang mana dia bulat-bulat macam KTM, lubang ke depan. Kita cuma boleh pakai 2 ni je lah. Ya, kalau pakai kat remak ni sesuai lah, pakai kat Kylex sebab rasa kelakar. And dia punya fuel cork. So ni barang-barang yang kau akan dapat lah bila kau beli full set Gordon, kecuali lampu depan dan belakang, side mirror tu. Itu saja untuk beli asing. Tugas kita sekarang, kita buka cover set lama and data box, sebab ada tu nak kena adjust balik tu. And tangki, front fender, head plate. Tu apa problem ni? Ni screwdriver. Ni nak apa ni? Top tu korang kalau nak pasang delta tak ada masalah, tapi korang kena tahu dia ada pro and cons dia. Pro dia nampak kemas lah, nampak kemas, nampak macam motor besar, macam saya 250-450 lah. Dia punya cons, kau nak belok agak terhad lah. Contoh eh, ni dia akan belaga tu. Ada setengah orang dia potong, ada setengah orang dia redor. Lagi satu, minyak korang, dia punya cork ni, cork, fuel cork ni, dia ada reserve, dia ada on, dia ada off. So bila kau dah pakai data box, agak susah lah kau nak off ke, kau nak reserve ke, nak on ke. Siapa yang pakai data box, memang aku cakap dengan korang, better buat on saja ataupun terus direct ke reserve pun tak masalah. Jadi kau kena tahulah minyak korang tahan berapa lama apa semua, sebab ya, motor tak ada meter. Sekarang ni kita nak pasang tangki. Best part tangki ni dia transparent, so kau boleh tahulah minyak kau tahap mana. Kalau nak habis ke apa, kau akan nampak sikit lah. Full tank dia sama macam tangki standard, 7 liter saja. Besar agak lah, sebab GTX pun 7.8 macam tu pun mana tak ingat. Right, so kita pasang dulu dia punya fuel cock. So dia bagi 2 o-ring
gasket untuk tangki ni. Letak kat sini, ikut dia punya ring tu lah. Sebelum tu kita letak thread lock kat sini. So under vibration ke apa ke, dia takkan kata loose lah, takkan tertanggal. Kecuali bila kita letak force, maksudnya bila kita sendiri yang buka lah. And lagi satu, kalau nak ikat benda ni, make sure criss cross. So macam kalau kata 4, criss cross lah, criss cross. Kalau macam ni 2, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Jangan fokus kat satu tempat yang nanti dia tak, yang kata tak center. And then make sure ni pun ketat jugalah. Kadang-kadang dia orang just install biasa, tak ketat. Yang ni pula kena letak kat sini. Ketan ni letak kat frame. Sini dia ada sediakan cable tie untuk kau ikat lah. So benda ni takkan terjatuh ke, tertanggal ke apa. Macam aku cakap tadi, kenapa kena buka data box kan? Sebab kedudukan tangki ni kat sini kacau. So kau kena grind lah benda ni. Untuk sementara ni memang kena buka cover data box ni sebab tangki dia tak boleh nak pasang. And then jangan lupa nanti dia ada bagi damper ni ataupun getah ni, pasang kat bawah ni. Much later. Tangki dia agak leceh sikit lah sebab sempit kat sini. Dia punya fuel cord tu panjang gila. Sekarang kita nak pasang bagian depan. Lagi satu, dia tak sediakan skru je tau. Jadi kau kena pakai balik skru asal kau. Aduh, kurang. Aku minta maaf lah kalau dengar suara aku tu macam lemau sangat. Sebab aku tak tidur lagi ni. Serius dengan puasa pun semua, aku lemau. Okay, sekarang kita nak adjust mud flap dia kat bawah ni. Dia sama je design dia, tapi dah lama benda ni baru kan. So kita tukar je. Okay, sekarang ni lampu belakang dia, kalau waktu beli lampu belakang ni, kau akan dapat bentuk dia macam ni. Tapi dia pelik tau sebab dia terbalik. Dia nak elok macam ni lah. So nanti time pasang kat ekor, seronok sikit. Cuba kalau terbalik, kita tengok eh. Terbalik. Tak tahu lah, maybe setengah orang okey. Tapi aku tak suka kalau gap dia banyak sangat tu. Lampu ni nak kemas tebuk lah. Sebab biasa budak-budak ni nak shortcut kan, nak pasang tak erti. Dia orang akan ikat sini lubang yang dah ada. Tapi jadi buruk lah sebab dia nak nice. Macam okay, aku tunjuk contoh eh. Ni tadi aku dah tebuk. So nak kemas ni pilih lah mana cantik, biru ke oranye ke apa kan, ikut timang kau. Sebab ada orang dia pakai gam silikon ataupun TNT, tapi gam tu tak tahan kalau vibration. Gam M3 yang GoPro tu tahan tu 6 bulan 7 bulan macam tu lah, sebab benda ni vibrate ke bawah kan, bukan dia vibrate ke atas. Mak, dia macam seakan-akan CRF lah. Macam ni. Dia kuat wire dia pula. Buat lampu belakang. Yang tepi-tepi ni kena ikat skru seat dulu. Ikat ni, dah setting ikat ni baru boleh ikat ni. So ni buka balik. Belakang ni letaklah washer sekeping. Sebab dia pakai lubang signal kot. Oh ni lubang sebenarnya, pakai lubang benda lah, aku tak ingat.
So letak satu nut, letak washer besar. So ikat kat sini. Ini dia ada lubang dia, dia ada halon terongkang. Masuk kat sini. Tu slide. Sini ke atas. Yes. Okay, kita tengok contoh dia sekejap. Stay. Ya, lagi siap ni. So bagi aku buat wire lah. Wire ni simple.